Siang ini kita akan berangkat belanja ya, bersama ini loh, sama istri. Kita belanja ke Kota Jombang ya. Jadi jualan itu tidak hanya jualan, jadi perlu juga berbelanja. Nah, jadi harus seimbang antara jualan dan belanja, ini harus seimbang. Kalau jualan saja, kalau nggak belanja ya dagangannya habis ya. Jadi saya mau mempertegas ya, bahwa istri Anda kalau dikasih uang berapa habis, dikasih uang berapa habis ya, berarti istri Anda itu sudah punya bakat. Punya bakat kalau jualan, berdagang, punya toko seperti saya, berarti istri Anda sudah pandai berbelanja ya, tinggal ngajari caranya jualan saja. Jadi itu potensi, jangan dimarahi kalau dikasih uang berapa habis, kasih uang berapa berapa ya. Ya, itu istri Anda itu sangat berbakat, berbakat untuk jualan nantinya. Ya, itu manfaatkan potensi istri Anda ya. Jangan sampai marah. Kalau punya istri pandai berbelanja, pandai shopping ya, itu sangat potensial ya untuk Anda bukakan toko. Kali ini kita menyeberang lagi ya. Kalau Anda lihat, daerah saya itu adalah daerah pedesaan, pedalaman ya. Lihat, Anda lihat ibu-ibu ya, cari rumput untuk sapi-sapinya ya, seperti ini kehidupan kita di desa ya. Cari rumput seperti ini tidak mudah seperti apa yang kita bayangkan ya, karena di sana itu rebutannya. Apalagi dia seorang wanita ya, semangatnya ini luar biasa. Urusan dagang ini sebenarnya yang telaten nih para ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak ini cuma mendukung, mengikuti. Kalau ibu-ibunya semangat, bapak-bapaknya juga semangat. Nah, apalagi anak-anak kita juga semangat ya, seperti ini. Nah, jadi kalau saya tinggal belanja ke kota ya, yang nunggu toko adalah anak saya ini. Untuk belanja yang kecil-kecil, yang ringan-ringan ini urusan istri saya ya. Dapan-dapan. Apa? Oh, jajan nih gue. Jajan aku ambil. Ini belanja obat-obatan ya, ambil dikit-dikit. Sing penting roto. Hah? CDR sesatan nih. Apa? CDR. Nah, untuk yang berat-berat, angkat-angkat, ini bagian saya. Namanya saja usaha keluarga ya, jadi kita sebagai anggota keluarga harus bisa saling membantu. Terus, oh, sirup-sirup. Apa? CDR. Terus. Permen lah. Permen nih. Permen duplek kayak dah. Itu dah. Iya orang apa? Salah. Salah. Oke mas, kamu biar bos. Oke. Oke. Ah, enak saya ini. Bagian angkat-angkat. Jokaka, satu-satu aja, berat. Ya, ini adalah anak saya ya, bagian angkat-angkat. Dia tahu ya, di mana ini nanti, cara menempatkan di mana, ditata di mana, dia hafal sekali ya, karena pekerjaannya. Nah, angkat-angkat seperti ini kadang dibantu, malah nggak mau dia ya, diangkatin sendiri. Olahraga nih. Tiba. Sorenya nunggu toko terus ya. Dibantu dah? Enggak usah. Enggak usah. Eh, bantu enggak? Enggak. Ngatasi?
Siapa? Oke. Apot kira saya kayak kuda. Ngomongnya apot. Awas dong. Rekane piro? 80 siji. Ayo, masih separuh perjalanan. Perlu diganti? Tidak. Semangat. Oke. Tos. Apot. Oh, cacat. Ya. Enteng. Apa ya? Baru. Taruh kuning. Dan ya. Cek ya. Tak rekam ya. Sudah. Atas. Kak, nomornya keliru boleh. Mereka aktif tak? Habis? Habis. Ya.